Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Dengan saya Argyo di sini akan kembali menemani teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi lagi tentang teknologi ya. Tentang bagaimana mencari Telegram ID. Nah, biasanya kan teman-teman membutuhkan Telegram ID untuk melakukan beberapa hal. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengetahui ID Telegram teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Sangat simpel sekali. Pertama, teman-teman silahkan cari bot saya. Namanya itu YotiBot. Nah, lihat ya teman-teman ya. Y YotiBot. Jadi Y, T, dan B-nya itu huruf besar semua. Jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman klik. Kalau sudah klik nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa deskripsi. Deskripsinya ini, fiturnya ini, fiturnya sebenarnya sudah ada untuk apa namanya itu mencari user ID. Belum saya tambahkan di deskripsinya. Untuk kreatornya ada informasinya di sini, yaitu saya sendiri. Oke, kita bisa start sekarang misalkan. Nah, setelah mengklik menu start yang tadi atau dengan cara mengetik tombol slash start, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa menu. Ada COVID, jadwal penerbangan, Quran, dan lainnya. Nah, untuk mengetahui ID Telegram di sini, menu paling bawah ini ada yang namanya ID Telegram. Silakan teman-teman klik saja. Nah, kalau sudah mengklik menu tersebut, nanti akan diberikan informasi username Anda adalah Yoti, ID user Telegram Anda adalah ini. Nah, ini adalah user Telegram saya. Nah, jika teman-teman apa namanya berkomunikasi dengan bot ini dan melakukan start, otomatis nanti di sini akan ditampilkan username teman-teman dan ID Telegram teman-teman. Jadi caranya sesimpel itu sih. Nah, jika mau kembali ke menu utama, silahkan klik menu utama. Dan kalau mau cek lagi, silahkan bisa dicek lagi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk mencari ID Telegram buat teman-teman yang ingin mencari ID Telegram. Oke, cukup sekian sih dari saya untuk pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya, dan share tutorial ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.